Serius nih bang? Ya iyalah serius, 2 rius, 3 rius, pokoknya semua rius deh buat Mbak Kajue. Ah, abang ini bercanda aja. Oke, sobat Timi balik lagi di TP Gaming. Nope. Ya, tau gak kalian? Hari ini Bang Timi mau ngerubah mukanya si Kajue biar gak bosen ya. Nah, kalau kita lihat Kajue itu kan kostumnya kan itu aja. Mukanya itu aja. Bau keteknya juga itu aja. Jadi harus kita ganti sobat Timi biar keteknya harum. Biar terlihat lebih wangi. Terlihat ceweknya gitu sobat Timi. Kajue kan kasihan ya, oke. Kita akan langsung menuju Kajue aja sobat TB. Jadi misi kali ini, aduh, lihat nih gerakannya Bang Roy lincah banget karena saking semangat sobat TB, semangat bakal bantuin orang termasuk Kajue. Kita bakal bagi-bagi duit buat bikin orang lain itu terlihat lebih kece gitu sobat TB. Nah, tapi sebelum kita ke Mbak Kajuenya, kita bakalan ketemu sama Sakurai dulu. Kita ajak Sakurai. Sakurai hati-hati. Kita harus jalan pelan-pelan, gak bisa sobat TV, karena ini memang di setting supaya jalannya gak lelet sobat TV. Jadi harus bisa cepet-cepet kayak gini. Ayo, hey, Sakurai, gimana? Udah siapin belum uangnya? Yang buat Mbak Kajue ya bang? Ya tentu aja, sesuai rencana kita kemarin, kita bakalan make over Mbak Kajue ya. Mata! Biar lebih cantik, kayak kamu Sakurai. Ah, abang ini bisa aja, Sakurai mah udah cantik dari lahir kali. Amangkong bos. Ih, mulai songong. Ya udah, ayo cepetan. Nah, gitu loh. Ayo cepetan. Kita harus langsung ketemu Kajue. Ingat nih, jalannya Sakurai sama Sakurai aja beda coba. Tuh kan, ini Sakurai lebih semangat sobat MB karena kita akan membantu orang, kita akan bersedekah, kita akan bagi-bagi rezeki buat ngerubah tampilan seorang. Jadi bukan ngerubah tampilan supaya jadi keinginan kita, bukan. Ini keinginan Mbak Kajue sendiri kemarin udah janjian. Mana Kajue? Oh, enggak ada. Biasanya Kajue itu kalau nggak di sini ya di park ya. Tapi kok tumben sih Mbak Kajue nggak ada di sini? Di mana sobat MB? Mana gue tahu? Kalau aja lo tahu. Kita harus cari Mbak Kajue dulu sobat MB. Karena hari ini Mbak Kajue, mungkin besok Mbak Ayu mau atau siapa gitu sobat MB. Aduh, di mana nih Mbak Kajue? Kok nggak ada di sini sobat MB ya? Nah, sobat MB, sebentar sabar. Sabar, ini kita masih mencari. Biasanya padahal di sini loh. Mana dia ya? Ya ampun, gak ada di sini. Aduh, terus kita harus cari kemana sobat TV? Kita ke amusement park, tapi kalau lari juga capek. Ya kita pakai mobilnya siapa gitu? Oh, pinjam mobil aja ya. Okay. Pinjam mobilnya aja, kita langsung ke Mbak Kajue. Berarti kita di amusement park ya, oke? Okay. Sakurai mana Sakurai? Ayo Sakurai. Nah, kita langsung menuju amusement park karena Mbak Kajue pasti di sana. Karena kalau nggak di sana ya pasti di itu tuh di promenade ya. Tapi yang jelas ini pasti di sini sobat TV, nggak bakal meleset ya. Oke, belok. Eits-nya, hati-hati sobat TV. Hei, hati-hati. Belok kiri. Mantap sobat TV, langsung aja gas. Kita akan ajak Mbak Kajue ke salon ya, salon baru buat mempercantik diri biar Mbak Kajue terlihat manis, biar cepet dapat jodohnya. Kasihan kan, kasihan selama ini Kajue kan jomblo, kasihan. Jadi harus kita bantuin sobat TV biar dapat cari jodohnya tuh biar cepet gitu loh ya. Nah, ini Mbak Kajue tuh di sini kan, dia duduk sini. Oke. Hai Mbak Kajue, sendirian aja Mbak? Emang apa sih, nggak boleh? Ah, abang nih bisa aja, kan emang saya lagi jomblo bang. Lagian mbaknya sih nggak mau cepet-cepet cari pacar, ya kan Ray? Mbak Kajue emang gitu bang, suka jual mahal. Tolong. Sebenarnya bukan jual mahal sih bang, cuman ya biar nggak murah-murah banget gitu. Goblok. Nah makanya pantesan kamu belum dapat pacar sampai sekarang. Ya gini, kita punya ide nih Mbak Kajue. Ide apa itu bang? Jadi kita berdua ya, Sakurai sama Sakura ini mau bikin Mbak Kajue terlihat lebih cantik. Gimana Mbak Kajue? Mau nggak Mbak Kajue? Nggak abang, mahal kalau ke salon. Aduh tenang aja Mbak Kajue, nggak usah mikir biaya, nggak usah mikir ongkos. Nanti kita berdua tanggung, tenang aja. Kita yang tanggung jawab biar baju Kajue dapat jodoh. Oh my god, wow. Serius nih bang? Ya iyalah serius, 2 rius, 3 rius, pokoknya semua rius deh buat Mbak Kajue.
Ah, abang ini bercanda aja. Ini pasti lagi mimpi nih saya nih, bang. Umae wa mou shindeiru. Enggak, Kak Zui, ini beneran. Ya, yaudah deh, bang. Aku mau kalau gitu. Kan gratis, kan? Yaudah, cepetan, ayo. Oke, jadi kita pakai mobil ini biar lebih cepat ya. Kalian belum tahu ya salonnya di mana nih, Bang Demi kasih lihat ke kalian seperti ini. Kita akan make over Kak Jui. Hati-hati jangan lihat situ, tabrak awas. Kurang ajar sih. Bro, jangan nabrak orang, Bro. Jangan nabrak orang, nanti kita dilaporin polisi, Bro. Hati-hati ya, hati-hati. Ini mobil pinjem lagi ya. Kalau lecet dikit mahal perawatannya seperti ini. Beda kalau kita punya mobil sendiri ya, kita abrak-abrak enggak masalah. Karena ini mobilnya orang jadi harus hati-hati seperti ini. Iya. Kita lurus. Terus habis ini kita belok ya. Bentar lagi. Di mana ya lokasinya? Iya. Nah, itu depan tuh kayaknya Sobat Tempe. Kayaknya di depan ya. Bentar. Oh, stop. Nah, sini Sobat Tempe. Nah, ini kan di Sakuma Corporation ya. Iya Sobat Tempe, di sini jual kostum sama perawatan rambut terus mukanya mukanya Kak Jo ini bakal kita makeover di sini Sobat Tempe. Bang, serius nih? Mau makeover muka saya di sini? Tapi bohong. Iya, beneran jangan takut ya. Ini selain jual mercon petasan atau bom, ini gak bakalan bikin wajah kamu hancur. Ini bisa makeover juga. Ya udah, masuk cepetan. Nanti kita akan tanya-tanya Sobat Tempe. Pak, saya mau makeover nih mukanya Mbak Kajoy, bisa? Sebentar ya bang, ini saya cek dulu stoknya apa masih ada. Wah, ini stoknya tinggal love potion, rolling plate, small meat, semuanya ini berbentuk bom sama petasan. Yang buat makeover udah habis bang. Ayolah pak, bantuin pak, kasihan nih muka Kajoy ini udah kusut banget. Bajunya juga udah lusuh, bau ketiknya udah aja menyengat. Eh pak, bantuin pak, please. Cari coba di kolong-kolong atau di meja-meja di lemari apa mungkin masih ada stoknya gitu pak buat makeover mukanya Kak Jue. Tolonglah pak. Baik bang, bentar ya, ini saya mau cek dulu. Iya pak, tolong dicek pak, saya tunggu ya. Aduh, lama banget nih Sobat Tempe ya. Tunggu sebentar lah petugasnya, ini sepertinya bakalan dapet nih, soalnya lama banget. Okay. Nah, kita tunggu dulu Sobat Tempe, mana nih petugasnya nih. Nah itu tuh udah kesini tuh. Hahaha, ini pasti dapat Sobat Tempe. Tenang ya, masuk kesini nih orangnya nih. Kak Zue, kamu siap-siap ya, nanti kita makeover kamu biar lebih cantik, biar laris manis jodohnya. Gimana pak, udah dapat? Wah, ini emang rezekinya Kak Zue bang. Ini saya masih ada satu stok ramuan lagi buat makeover muka dan bajunya Kak Zue. Oke. Wah, bagus kalau gitu pak. Coba pak, langsung di makeover pak. Ini pak, wajahnya pak, biar makin cantik, gak kusam kayak gini. Sekalian, bulu keteknya dicukur ya. Iya bang, siap bang. Bulu keteknya saya bakalan cukur bang. Kalau perlu saya babat abis pakai arit. No, God, please, no. No. Aduh, bapak bisa aja nih. Yaudah pak, saya tunggu di luar sama Sakura ya. Yaudah Kak Jue, kamu tunggu sini biar di makeover. Saya sama Sakura tunggu di mobil aja. Okay. Oke, ayo Sakura, cepetan, kita tunggu di mobil aja. Nah, tunggu sini ya sambil nunggu perubahannya si Kak Jue nanti kayak gimana. 2000 years later. Wah, udah hampir 2 jam Sobat Tempe. Pasti udah selesai deh, kesana yuk. Oke, ayo kita lihat perubahan Kak Jue kayak gimana. Wow, Kak Jue udah jadi bule Sobat Tempe. Iya, keren banget nih. Pak, kok bisa sih pak? Ya bisa dong bang, apa sih yang gak bisa di Sakura School Smarter ini? Haha, ya juga ya. Kak Jue, kamu makin cantik Kak Jue. Kamu seneng gak? Iya bang, makasih bang. Ini keren banget. Lihat, rambut Kak Jue jadi makin bule. Tuh kan, apa gua bilang, kamu makin cantik di sini. Nah, semoga habis ini jodoh kamu makin banyak mendekat nih. Terima kasih. Oke, ya, Sobat Tempe, itu aja video kali ini ya. Jadi Kak Jue udah bisa berubah, udah kita makeover di salonnya Kak Jue. Bukan salon Kak Jue ya, salon untuk Kak Jue sebenarnya ya. Oke, ingat sekali lagi jangan lupa klik tombol subscribe biar kalian gak ketinggalan info update terbaru selanjutnya dari Sakura School Smarter dan Tempe Gaming. Oke, see you next time. Bye bye.